Saya menang, saya. Teman-teman, di depan kita saat ini ada dua buah VCD jadul. Seperti apa isinya? Berapa kandungan tembaganya? Ada barang berharga apa di dalamnya? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Saat ini kita akan melakukan pembongkaran dua buah VCD jadul. Ini keluaran sebelum tahun 2000 apa setelah tahun 2000 ya. Bobotnya ini 3,7, 3,9. Wis pokoknya antep banget nih. Daripada DVD model baru seperti ini yang bobotnya cuma 0,9 kilo. Ini sangat mentes sekali. Dan ini pada zamannya itu sangat mahal. Coba kita buka satu persatu isinya seperti apa. Wow, mantap sekali ini. Cemokot sekali. Ini ada Impact A ini. Wah, IC-nya piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, mantap sekali ini. Impact VCD jadul ini memang mantap sekali ini. Trafonnya gedem ini. Wah, ini pasti ada tembaganya satuan lebih ini. Nah, iki ngono e. Mekanike iki nes. Ras biru nilai nih. Jadi yang berharga ya Impact karo trafo iki. Coba satunya yang di bawahnya seperti apa. Wow, indah sekali ini. Cemokot, tapi ini lebih kecil ini trafonya. Loh, iki Impact-e ya gedem ombu, iki IC-ne rada sithik iki. Lho, trafone ya rada cilik. Tapi ya wis lumayan timbang DVD model baru seperti itu. Coba kan kita teteli ya. Impact-nya bobot berapa, trafonya itu masing-masing berapa. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah pengambilan tembaganya. Dari VCD jadul yang berwarna hitam ini, tembaganya dari trafo itu ya segini, agak kecil memang. Kemudian impactnya ya Impact B ini. Coba kita timbang bobotnya berapa. Ini impactnya 45 gram. Kalau kita bikin saja per kilo 100.000 ya, berarti selembar ini 4,5. Kemudian ini 61 gram. Ya anggap wae per kilo 100 ya berarti 6.000. Tembaga untuk VCD hitam ini 75 gram, wis 7,5 ewu. Oh, mantap toh.
75 gram. Coba yang satunya. Wih, 124 gram. Mantap sekali ini. Wah, saon punjuli untuk bakso semangkok ini. Oke teman-teman, demikianlah pembongkaran VCD jadul yang emang mantul, baik impact-nya yang bermutu maupun tembaganya yang berbobot 75 gram bahkan 1 on lebih. Kita bandingkan impact VCD DVD model sekarang itu, lihat impact-nya kecil sekali. Jadi intinya VCD jadul itu lebih berbobot. Bobot mentah saja itu 3,7 sampai 3,9. Berarti kan bobot banget, ya toh.